Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, barokah sehat, murah rezeki, dan apa segala hajat yang kita inginkan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam Jumat. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh pada malam Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya di setiap malam Jumat untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena pada malam Jumat adalah malam pengampunan dosa-dosa semua makhluk. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita memperbanyak membaca solawat, berzikir, berdoa, mengaji, dan lain sebagainya di malam Jumat. Dan manfaat yang akan kita dapatkan yaitu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, taubatan kita diterima, hajat kita akan dikabulkan, rezeki kita diberi lancar, dan yang mempunyai hutang akan diberi jalan untuk melunasinya. Saya admin dari channel Wasilah Zikir tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada Anda semua untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat dan hari Jumat, karena hari Jumat adalah raja dari semua hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah zikir yang bisa kita amalkan di malam Jumat setelah selesai sholat, dan yang sangat dianjurkan ketika selesai menunaikan sholat tahajud di malam Jumat. Amalannya sangat ringan di lidah, namun berat di timbangan. Dan yang pertama, bacalah istighfar agar dosa-dosa kita diampuni dan taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bacalah sebanyak 33 kali. Dan zikir yang kedua yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah sebanyak 100 kali. Dan zikir yang ketiga, membaca zikir seperti berikut: Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah sebanyak 100 kali. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah berkahi hidup kita dengan ketakwaan dan kelimpahan rezeki yang dengannya kita semakin taat beribadah. Semoga Allah berkahi setiap helaan nafas kita dan langkah kaki kita, dan semoga kita mampu mendawamkan solawat hingga akhir hayat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.